Okey. Assalamualaikum, sejahtera semua. So, kita masih lagi dekat Brunei. Kat belakang saya ada EF9, tapi dia punya sport rim teddy bear. Okey lah. Kan? So, kita nak interview abang ni. Kita nak tanya dia kenapa dia pilih sport rim tu. Lepas tu apa modification yang dia dah buat dah. So, nama abang? Abang panggil aku Didi. Didi? Didi Nabi. Dari Brunei lah? Dari Brunei. Bagaimana masuk Brunei? Di sini, di Tanah Jambu. Tanah Jambu? Jauh lah dari sini? Dekat sini saja. Oh, dekat je. Okay. So, kita detail interview. Abang ni punya kereta lah. Boleh eh? Okay, Abang Didi. Ya. Dah lama ke pakai kereta ni? Dekat 10 tahun. Kereta yang ni lah? Banyak-banyak tukar lah sudah. Banyak-banyak tukar lah. Dulu kita pernah tengok dekat BKS kan? Warna ni kan? Warna apa ni bang? Yang ini? Ini dari asal Suzuki Vitara yang baru tu. Ini warna dia? Warna dia. Oh, okay. Igori Sabana, apakah itu namanya? Igori Sabana Metallica. Apa dia? Igori Sabana Metallica. Itu nama dia kan? Nama dia lah. Okay. So, apa modification yang abang dah buat? Okay, sekejap kita ada live show. Kereta abang tak ada bunyi macam tu ke? Okay, ada orang tengah berperang tu? Oh, ada orang berperang. Okay, apa modification yang dah buat? Kalau kita tengok dari depan? Di depan kira aku pakai konsep JS Racing. Oh, konsep JS Racing Dia punya hood, dia punya lip, spoiler, steering. Okay. Itu memang JS Racing punya barang lah. Engine? Aku punya fender lah. Aku fender pakai custom Osaka juga. Ini bukan asal fender lah. Ini cuma custom kan ni? Ini fiber. Okay. So ini custom fiber. So dia rewet sikit lah. Sendiri buat. So jadi dia besar sikit lah. Engine asal dia apa bang? Engine asal diterjun saja. 1.3 kan. 1.3 aja kan. So sekarang dah tukar? 1.6. B16A. Bitik kecil dari upcut it. Alright. Okay. Cuba kita tengok dekat bahagian tepi ni bang, dia punya sport rim bang. Sporing apa ni bang? Teddy bear. So ini memang sengaja pilih ke? Sengaja saya pilih. Sebabnya? Kan dia di sini ada car show, ada best rim. Aku cuba yang ambil unit lah. Kadang-kadang dia punya kategori tu, best rim tu mungkin boleh menang lah macam tu. Mungkin bukan je harap menang lah. Harap menang lah? Okay. Bukan lah. Berapa size dia bang? 15.8. 15.8 JJ? 8 JJ. Eh, saiz tayarnya pakai apa? 175-50. So, saiz rim dia sama depan belakang? Dapat belakang sama, tapi aku tambah spacer lah. Oh, bagi dia ni. Dia spacer. Okey. Jadi 89 lah. 89 lah, tapi yang ini memang untuk show je lah. Untuk show lah. Nanti balik rumah tukar lah. Nanti balik rumah pakai yang itu, yang equip. Oh, equip punya rim. Okey. So, korang jangan salah anggap lah, abang ni tak ada macam budak-budak ke apa, tak ada. Dia memang untuk show je. Okay. Kalau kita tengok, dia punya apa, kereta pun dah rendah tau. So, pakai adjustable apa? Pakai adjustable. Brand apa? Brand True Heart. Boleh kita tengok engine je bang? Ada buat kan? Ada buat. Kita nak tengok juga. Kemas. Ini buat sendiri ke apa? Sendiri. Ada bengkel sendiri ke? Kira sendiri lah. Sendiri. Cat semua sendiri. Cat sendiri. Steady. Habis tu macam pemasangan ni semua? Aku sendiri. Sendiri. Steady. Okey. Tapi kenapa pilih warna? Ada punya engine bay warna lain kan daripada body? Kira nampak lah. Bagi nampak lah. Kan
sebelum ni dia kita warna hijau. Oh. Masa dikit warna hijau. Body hitam kan? Ah, hitam betul. Biar nampak lagi kan? Alright. Jadi so, aku mau yang macam nampak simple, clean. Tukarlah sama okay. satu badan lah. Okay, alright. Okay, jom kita tengok bahagian tepi. Tepi ada buat apa-apa bang? Tepi tak ada. So, dia punya ni? Apa tu? Side skirting dia? Itu dari EF9. Oh, EF9 punya lah. Sama yang punya mod lab. Ni aku buat lah, ni aku buat sendiri sekejap. Mana? Ni. Ini bukan original. Aku buat. Aku buat sendiri? Sekejap, kita tengok iklan. Oh, itu kereta EG kan? EG. So, bila nak buat macam tu bang? Management letup-letup pun. Okay, so spoiler dia. Ini jazz racing punya style lah. Okay, so apa lagi yang buat? Ini yang punya aku buat. Ini aku ada buat. Oh. Tapi abang ada bengkel? Tidak. Ya, ini dah sejak daripada sejak. Oh. Street brake ni kamu punya? Apa? Ya, kami aku Dani. Okey. Tapi dari KK pun ada lah street brake kan. Dalam macam mana bang? Ada buat apa bang? Dalam aku pakai OEM sajalah. OEM saja. Jom kita tengok dalam dia, kemas tak? Oh, dalam kemas kan? Dia punya roommate tu, dia punya lapis kaki. Pakai EF9, meter EF9. Oh, ni EF9 nya eh? So, bodi asal dia ED5. ED5 kan? ED5 saja. So, itulah dia punya rim yang sebenarnya kan? Yang sebenar. Okay. Tapi abang tak takut ke orang kutuk-kutuk rim ni macam budak-budak ke dia kata ke? Biarlah orang kutuk. Soalnya ni duit saya kan. Itulah. Tapi mahal lah beli ni bang? Boleh lah juga. Macam harga rem-rem lah macam biasa. Okay. Tapi jarang ada orang mau beli bang. Rasa kat dekat Brunei satu saja bukan? Satu baru datang. Okay. Dia punya apa? Dia punya apa namanya? Sunroof? Sunroof. Ambil dari disable. Mau buka satu biji atap, pasang. Oh. Sendiri pasang. Jadi kena potong kan ni? Ini buka kan. Biji atap. Oh. Okey. So, menarik. Okey. Depan ni. Okey. Okey bang, apa plan lagi ya untuk kereta ni? Mau buat apa lagi? Belum tahu lah ni lagi. Belum tahu. Kalau ada show lagi nanti akan datang. Mungkin ada perubahan lah lagi. Biasanya lebih kepada? Ikutlah keluaran. Dia punya kategori di sana. Okay. So, besar kemungkinan rim ni akan simpan lah. Rim ni simpan pakai itu. Kira ngambil, kalau pakai rim itu kira masuk spek capan lah sekejap. Okay. Okay, alright. Okay, terima kasih bang. So, sudi share pasal dia punya kereta dengan dia punya rim. Jangan lupa share like video ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Stay brave. Ciao.